Halo, Ola, Dua di sini. Oke, di video kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian semua cara mendapatkan deluxe fridge atau deluxe fridge. Intinya freezer yang paling terakhir dalam game ini, deluxe ya. Itu freezernya warna hitam, bukan seperti big fridge atau fridge apa gitu yang paling besar harusnya itu ya. Tapi ini ada deluxe fridge. Deluxe fridge ini warna hitam, itu bisa menampung lebih banyak lagi makanan. Dan untuk deluxe fridge ini banyak yang menyampaikan di forum-forum, saya lihat di video-video YouTube yang lain, katanya tuh ya, katanya dengan cara membeli big fridge kalian akan mendapatkan deluxe fridge setelah itu, setelah beberapa hari. Tidak, bukan begitu caranya. Ada juga yang bilang di forum itu caranya dengan mengubah change region ya, atau maksudnya mengubah regionnya, hanya di region tertentu yang dapat deluxe fridge. Tidak juga ternyata. Nah, di sini saya perlihatkan dulu ya, saya masuk sebentar. Saya perlihatkan tanggal karena ini ada hubungannya dengan tanggal. Nah, ini tanggal 19, kebetulan tidak kebetulan, saya memang sengaja di tahun kedua ini saya sudah menikah di sini dengan Ran di tanggal 19. Nah, sekarang kan tanggal 21 nih. Cara mendapatkan si deluxe fridge ini dengan cara kalian syarat-syaratnya ya. Kalian berada di tahun kedua. Saya kurang tahu ini bisa di tahun pertama atau tidak, tapi saya ini menikahnya di tahun kedua. Jadi kemungkinan besar syaratnya itu di tahun kedua, dan syaratnya itu kalian sudah menikah tanggal berapapun itu, dan setelah kalian menikah deluxe fridge telah terbuka. Yang jelas kalian sudah beli big fridge juga ya. Jadi fridge itu harus mentok ya. Di big fridge dulu, baru big fridge. Koreksi kalau salah ya, saya lupa namanya. Big fridge, lalu deluxe fridge. Jadi kalau kalian itu sudah mentok fridge-nya, nanti setelah menikah atau di tahun kedua kalian akan dapat deluxe fridge setelah menikah. Entah 1 hari setelah menikah, 2 hari setelah menikah, atau 3 hari setelah menikah. Karena di sini Saturday gods-nya tutup ya. Jadi saya cobanya di Sunday-nya, tanggal 21-nya. Kita akan mencoba di tanggal 21-nya. Kalau seandainya Saturday buka ya, harusnya di Saturday itu harusnya sudah ada ya. Nah, itu deluxe fridge-nya itu biasanya kan kalau ada barang baru, dia ada di sini ya, ada di check mail dulu ya, yang dari gods misalnya. Nih, ada barang baru di workshop di tempat kita. Jadi kalau kamu mau beli silakan cek, begitu kan? Tapi kalau khusus buat deluxe fridge ini tidak ada. Tidak ada check mail-nya gitu, biasanya kan begitu ya, di workshop atau di general store. Ada yang seperti itu ya. Kok ngelek? Ah, itu sudah. Biasanya ada email, ada mail dari warga yang mempunyai barang baru di tokonya, tapi ini tidak. Jadi kita cek ke general store, workshop. Ini workshopnya buka jam 11 ya harusnya. Apakah dia di dalam? Oke, sudah buka ternyata. Nah, tinggal kita lihat saja di gods, di buy. Nah, ini dia. Oh ya, big fridge. Ya, ini deluxe fridge-nya sudah ada. Ini baru ya, tadi kalian ada lihat merah-merahnya, cuma saya tadi terlalu cepat, masih ada merah-merahnya tadi. Ini baru terbuka. Ini harganya 10.000 gold ya, 10.000 gold buat kalian yang mau membeli deluxe fridge. Siapkan 10.000 gold dan pastikan syarat-syaratnya tadi terpenuhi. Meskipun saya belum tahu ini syarat pastinya atau bukan, tapi yang di kasus saya menikahnya di tahun kedua, dan saya pokoknya beberapa hari setelah itu ya, 3 hari setelah itu atau 2 hari setelah itu saya membelinya ke gods dan sudah terbuka ya. Jadi bukan dengan cara mengganti region, atau di YouTube-YouTube lain yang bilang harus beli 100 lumber lah, atau beli 100 ton lah, atau something like that. Pokoknya bukan ya, ternyata caranya hanya dengan menikah, kalian sudah beli big fridge sebelumnya, terus kalian di tahun kedua, dan setelah itu pokoknya habis menikah 3 hari atau 2 hari setelahnya itu kalian sudah bisa ke god, dan voila, deluxe fridge-nya terbuka. Oke, jadi jangan sampai salah lagi dalam informasi yang satu ini ya. Jadi soalnya saya penasaran juga gimana caranya dapat deluxe fridge-nya. Ternyata caranya seperti ini, bukan dengan cara ganti region atau cara beli batu 100 atau kayu 999 ya. Batu 1000 atau kayu 1000, bukan ya, lumber 1000, stone 1000, no, bukan kayak begitu. Pokoknya begini caranya, jangan sampai salah pokoknya lah, gitu. Oh iya, ini special thanks to the one and only ya, teman saya. Subscribe juga YouTube-nya, mungkin dia suatu saat akan bikin video lagi. Aron Tejaya, pokoknya subscribe channel YouTube-nya, karena dari dia juga saya dapat
si cara ini ya untuk dapat deluxe fridge-nya. Oke. Sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang belum tahu tentang deluxe fridge ini. Komen-komen di bawah juga kalau memang kalian ada yang ingin ditanyakan atau sekedar say hi dan sapa-sapa saya aja gitu ya. Dulu pamit. Ciao.